Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua teman sedulur sedunia YouTube sehat walafiat, well, sejahtera dan bahagia lahir batin. Amin. teman-teman, uh, hari ini Simbok masak sambal terasi. Ini adalah sambal yang menurut uh, saya sangat endes, surendes manyus, wajib dicoba. Recommended banget kelebihan dari sambal terasi hari ini adalah karena sambal terasinya campur dengan kemangi, menghasilkan rasa yang khas, dan ketika dimakan tuh nanti nagih banget. Ini juga merupakan eh, sambal yang akan saya masak untuk dikirim ke luar kota sebagai souvenir atau oleh-oleh keluarga selamat mengikuti bahan untuk membuat sambal terasi kemangi adalah pertama saya menggunakan 500 gram rawit merah bahan keduanya adalah 250 gram bawang merah 100 gram atau 1 ons terasi Terasi yang paling enak Menurut teman-teman di kota teman-teman masing-masing Awas terasinya dicobain dulu jangan yang pahit ya Kemudian 500 gram Tomat Ini saya pakai tomat buah atau tomat yang merah Tomat merah 50 gram bawang putih Saya pakai bawang putih cutting Biar sedap dan ini dia supaya rasanya kuat dan nanti hasilnya enak banget saya tambahkan 300 gram kemangi jadi banyak banget ya ini adalah kemangi yang sudah saya buang tangkainya saya ambil daunnya saja semua bahan dicuci bersih dan ditiriskan setelah itu akan kita olah, ada beberapa yang akan kita iris. Lalu, ada cabai dan bawang merahnya akan saya haluskan atau dicoper. Pertama, bawang putihnya saya iris seperti layaknya saya mengiris bawang putih untuk digoreng. Boleh juga teman-teman bawang putihnya dikeprek lalu dimemarkan atau uh, diiris tapi uh, yang penting tidak dihaluskan ya diiris kasar. Lalu uh, tomatnya saya belah-belah. Makin kecil makin bagus sebenarnya ya ini rada kegedean. Saya sarankan teman-teman uh, memotongnya lebih tipis-tipis atau dibelah delapan. Setelah bawang putih dan tomatnya kita iris-iris, bawang merah dan rawit merahnya saya haluskan dengan chopper. Teman-teman boleh di iris juga, uh, iris tipis-tipis. Atau dicop ya, dicop, dicacah-cacah. Haluskan kasar saja. Nah, lalu uh, saya pisah ya antara bawang merah dan cabenya. Ini juga cabenya saya uh, haluskan kasar. Supaya nanti hasil akhir dari sambelnya seperti kita ulek manual atau biar kelihatan lebih alami. Eh, eh jatuh. Nah, cabenya saya haluskan seperti ini. siap, kita langsung masak panaskan wajan saya panaskan juga eh, kurang lebih eh, ini 400 ml eh, minyak jadi hampir eh, 500 ml tidak semuanya ya, ini rada banyak karena memang sambelnya akan saya eh, kirim ke luar kota jadi minyaknya banyak setelah minyaknya panas saya masukkan bawang putih saya goreng bawang putihnya sampai warnanya coklat kekuningan supaya nanti uh, sambal kita rasanya sedap. Untuk 500 uh, gram cabe biasanya kita menggunakan 400 sampai 500 ml minyak goreng untuk uh, sambal yang tujuannya untuk dikemas atau dikirim ke luar kota atau disimpan untuk jangka waktu panjang. Setelah warnanya kuning dan baunya harum, kuning kecoklatan seperti ini. Nah ini kita masukkan tomat. Tomat mengandung unsur air. Kita masukkan setelah bawang putihnya kuning kecoklatan untuk menghentikan proses pemasakan bawang putihnya supaya tidak gosong, agar nanti uh, tidak pahit. Lalu kita masukkan juga e, terasinya. Kita goreng sampai terasi dan tomatnya melembut. Setelah itu kita masukkan bawang merah. Bawang merah ini makin banyak makin enak. Ini saya menggunakan 250 gram bawang merah. Teman-teman boleh tambahkan sampai 500 gram atau satu banding 1 dengan ukuran e, rawit merahnya. Supaya sambelnya lebih gurih, saya tekan-tekan tomatnya supaya lebih cepat larut. Kenapa tomatnya nggak dihaluskan saja? Ini untuk e, memang tomatnya sengaja rada dikasarin atau dipotong-potong besar untuk memperlambat proses pematangan dari bawangnya yang nggak gosong di awal. Setelah itu, kita masukkan e, cabenya. Cabai rawit merah, saya menggunakan rawit merah karena memang nanti uh, sambelnya itu lebih enak, ya, dan memang lebih pedas. Teman-teman yang tidak suka pedas, rawit merahnya bisa diganti dengan cabai lain dengan uh, takaran yang sama. Misalnya, kalau nggak mau pedas sama sekali, cabai merah besar bisa juga cabai hijau atau cabai keriting yang e, pedas tapi tidak menyengat atau cabai rawit hijau goreng dengan tekan-tekan terus sampai semua bahannya melarut aromanya enak karena terasi itu endes rendes kalau ketemu sama cabai dan bawang merah. Aduk terus sampai bahannya terutama bahwa, uh, apa, terasinya itu larut dan nggak ada yang tersisa atau gringerl gringerl. Atau bisa juga sebelum terasinya dimasukin sebenarnya lebih cakep lagi kalau dihaluskan dulu di luar ya, digerus atau ditumbuk untuk menghindari uh, terasi yang masih uh, menggumpal setelah matang Lalu saya tambahkan dengan 1 sendok e, teh atau kurang lebih 10 gram kaldu bubuk dan satu setengah sendok makan e, gula pasir Atau kaldu bubuknya saya pakai satu saset kecil yang beredar di warung pakai merek apa aja oke okay. Aduk lagi Karena e, terasi udah asin, tidak pakai garam ya teman-teman. Sekarang saya masukkan e, kemanginya. Kemangi ini memang e, enak banget ya, e, untuk hasil akhir dari sambelnya tuh nanti sangat khas sekali. Apalagi ketemu dengan terasi. Aduk lagi. nah kita uh, akan memasak sampai nanti warna kemanginya berubah ini masih hijau ya berarti uh, juga tomatnya masih kelihatan grenjel-grenjel atau masih bongkahan-bongkahan berarti masih banyak mengandung unsur air ini untuk sambal yang tujuannya uh, akan disimpan apalagi tujuannya dibotolin itu belum siap ya masih rawan terhadap uh, basi tetapi kalau misalnya teman-teman mau bikin sambal ini untuk dikonsumsi hari ini atau uh, paling lama uh, besok itu uh, masaknya nggak perlu kelamaan amat dan juga minyaknya tidak perlu sebanyak ini cukup uh, 30 menit itu udah uh, siap saji. Nah, kira-kira kalau tiga puluh menit hasilnya seperti ini, ini untuk konsumsi hari ini sampai besok tahan, atau untuk nasi box uh, catering uh, prasmanan ini oke, okay. atau untuk uh, uh, hidangan arisan, misalnya, ini udah enak banget. Nah, tapi saya akan masak lagi karena hari ini Mbok Midut membuatnya untuk tujuan dikirim. Keluar kota untuk anak lanang. Nah, ini kita uh, masak lagi sampai warna kemanginya nanti berubah jadi hitam. Juga harus dipastikan bahwa tomatnya itu benar-benar larut, tidak ada yang tersisa. Ini dari letupan minyaknya, ini sudah hampir ya, tapi kelihatan kan tomatnya masih ada grondolnya. Nah, tapi nah, lihat nih, udah mulai minyaknya sudah mulai terpisah dari sambelnya. Ini sebentar lagi, dan warnanya kelihatan, warna dari daun kemanginya udah mulai menggelap. Ini akan saya masak beberapa saat lagi untuk benar-benar siap, nih ya, ini masih seperti ini, belum pekat. Nah teman-teman kira-kira untuk sampai matang banget dan warnanya menjadi hitam itu membutuhkan waktu uh, sampai uh, 60 sampai 90 menit. Ini rada lama karena kita memasukkan unsur daun atau uh, kemangi ke dalam sambal kita. Seperti ini warnanya sudah gelap. Ini sudah siap kita uh, matikan kompornya, dan nanti setelah dingin baru kita packing. Teman-teman, inilah dia tadi cara Mbok Midut masak sambal terasi kemangi. Ini recommended banget, and this news. Selamat mencoba varian lain dari sambal Nusantara. Alam Mbok Midut, salam kuliner, smart